Assalamualaikum sobat semua, selamat malam. Jadi malam ini tengok sobat semua, semuanya masih berantakan karena kita baru pulang sobat semua. Baru pulang dari Namu Ukur. Tadinya itu kita mau singgah juga ke klinik. Kita sobat semua, kenapa kita pergi? Ih, rasanya sudah kita bongkar rumah satu harian ini. Enggak jumpa-jumpa daun si meja, sahabat semua. Enggak tahu di mana letaknya. Terus diganti dengan daun yang lain pun dia enggak mau tahu. Rumah masih berantakan. Jadi rasanya kalau dia ini belum selesai kerjaan, rasanya enggak bisa, belum bisa istirahat sahabat semua. Enggak tahu kenapa ya kan. Itu kali saya rasa apa rasanya belum selesai lah pekerjaan macam itu. Ini tadi saya beli, ini dia dapat diskon di Alfamart. Kebetulan dot si Eza itu dotnya itu di Alfamart baru ada sahabat semua. Iya lah, nah aku udah tak pempesarin aku. Ini tadi harganya 18.500. Udah aku buat susunya di bawah tempat tidur. Jin aku kasih sama bapak biar pakai kena pempes adek. Oh ini obat saya ya. Kalau nggak disusun semuanya, kalau nggak disusun sahabat semua, aduh. Udahlah satu hari ini saya nggak ada mop lantai. Mana sapu ya? Tengok ini sahabat semua. Semuanya berantakan. Oh wah, wah. Kenapa enggak tutup jendelanya nakku? Tutup dulu malam. Kenapa lupa kemarin ini? Kalau dia sahabat semua, kalau sempat tengah malam pun saya boleh mau pelantai tau. Semalam itu ada yang tanya, kak, kakak itu pakai lipstik apa? Nah ini kita mau bagi tahu karena Mama Nirmala selalunya ini lipstik Mama Nirmala semua. Ini dia, ini warna nude ke warna nutan ya. Ini warna merah, tengok sudah habis sama semua ini. Ah udah habis. Maaf ya sahabat semua, suara TV-nya itu sedikit kencang. Dan ini warnanya warna gelap. Nah, ini warna gelap, warna merah tua. Jadi yang semalam tanya ya kan. Kemarin tiga lipstik dulu. Iya.
Ini udah lama punya sahabat semua. Ini Pink Flash. Ini saya beli lengkap dengan ini dia. Tunggu ya sahabat semua, ini dia. Ya, ini dia. Pink Flash sahabat semua. Ini dia dalamnya seperti ini. Karena memang Mama Nirmala. Ini dia sahabat semua. Ini kita beli makeup yang murah-murah aja ya kan, sesuai isi dompet aja. Nah kalau Mama Nirmala pakai seperti ini, jangan kurang kerjaan lah, pergi belajar. Yang Mama Nirmala pakai seperti ini dulu. Ini dia sahabat semua. Nah, warnanya kenaturalan ya sahabat semua. Kenapa ada blush-nya ya? Sahabat semua. Baru lihat letak yang ini punya. Baru saya tempel di tengah-tengah seperti ini. Sudah macam itu saja sahabat semua. Tapi kenapa terang kali ya kan, macam gak nampak pula. Nah macam ini dia sahabat semua. Jadi Mama Irmala itu pakai yang natural saja. Ini tengok, ini sebagian belum dibuka juga pun. Ini maskara sahabat semuanya. Ini maskara. Nah, seperti ini aja sahabat semua kalau Mama Nirmala pakai lipstik. Semalam ada yang tanya sahabat semua, Mama Nirmala spill dong lipstiknya. Lipstik saya pun murah-murah. Tapi cara pakai kita yang berbeda-beda karena Mama Nirmala selalu menggunakan dua lipstik. Satu warna ke warna nude, warna kulit, dan di tengah-tengahnya saya letak warna kemerahan ataupun merah tua seperti itu sahabat semua. Nanti celaknya saya buat di bagian di sini ini warna merah dan di belakangnya ini warna coklat. Itu kecoklatan, merah kecoklatan, dan di belakangnya ini saya bentuk warna hitam. Seperti itu sahabat semua. Di tengah menelpon, jadi nanti pikirnya pula nanti apa-apa sahabat semua. Ini dia dengan suami saya. Opa Nir buat TikTok kata pemirsa. TikTok lah. Iya kan sahabat semua. Buat TikTok katanya. Kenapa naku? Nah jadi itu sahabat semua, Bik Tengah udah menelpon, tak apa mau yang dibicarakan. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa lain video. Assalamualaikum. Bye. Kenapa nangis?